Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue ya, Gaskun. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime Eminence in Shadow atau dalam bahasa Jepang adalah Kageno Jisu Yokusa season kedua. Nah, yang dimana anime ini udah berakhir tuh season pertamanya dengan memiliki jumlah 20 episode. Anime Eminence in Shadow, banyak sekali orang yang menunggu season keduanya. Dikarenakan saat season pertama, anime ini sangat populer. Bahkan saking populernya, menurut gue ini adalah anime isekai gitu, karena termasuk isekai kan anime Eminence in Shadow ini. Anime isekai yang menurut gue tuh paling the best gitu, pada bulan kemarin gitu, musim kemarin lah gitu ya kan, saat perilisan animenya. Nah, pas gue cari tahu, ternyata ada leaker yang menyatakan kalau misalkan Eminence in Shadow ini, season keduanya akan dirilis dengan jumlah 12 episode. Ingat, ini leaker ya, leaker ini kayak pembocor gitu. Well, banyak sekali leaker yang menyatakan anime A mendapatkan next season gitu. Jadi, ini tuh cuman leaker doang gitu, nggak dikonfirmasi resmi guys gitu. Tapi, nggak ada salahnya kita mengetahui apa yang diucapkan oleh si leaker tersebut. Jadi, buat kalian yang bilang kalau anime ini udah dikonfirmasi season kedua, itu enggak cuy. Jadi, kita harus membutuhkan waktu beberapa bulan lagi atau bahkan ya intinya membutuhkan waktulah untuk menunggu pengumuman season kedua. Jadi ini bukan resmi ya, bukan official. Ini cuman leaker doang gitu ya kan. Bahkan dari In the Frame pun season keduanya diungkapkan oleh leaker, tapi tidak dikonfirmasi secara resmi gitu ya kan. Dan menurut gue anime ini bakalan ada season kedua karena mempertimbangkan dari segi rating, dari segi penggemar ini banyak banget tuh penggemar anime ini gitu ya kan. Nah, terus selain itu juga di jadwal anime Shadow Garden ini akan ada acara pada tanggal 22 Februari yang dimana di acara tersebut kemungkinan akan mengungkapkan proyek anime baru. Bisa jadi kayak movie atau OVA gitu ya kan, atau bahkan next season. Tapi menurut gue sih OVA kemungkinan gitu ya kan, tapi ada kemungkinan juga di tanggal 22 Februari nanti kita akan mendapatkan pengumuman season keduanya. Nah, jadi mungkin segitu aja informasi yang gue dapatkan tentang anime Eminence in Shadow season kedua. Jadi buat kalian yang bilang, bang ini udah dikonfirmasi bang. Masih belum cuy, itu cuman sama leaker doang gitu ya kan. Well, nanti kalau ada informasi lebih dan udah official season keduanya diumumkan, gue akan infoin di channel ini. Jadi buat kalian yang suka anime Eminence in Shadow, subscribe dulu gitu. Biar nanti kalau ada informasi season kedua, kalian gak akan ketinggalan notifikasinya. Nah mungkin segitu aja informasi yang gue dapatkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.